Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan sikap tak terpuji yang ditunjukkan pemilik mobil mewah kepada karyawan SPBU. Ia seperti dengan sengaja memberikan uang bahan bakar dengan melempar dan membiarkan si petugas mengutip uang itu sendirian sampai menangis. Seperti dalam potret yang diunggah akun Twitter RealSavier011, nampak pengendara mobil mewah sedang melakukan pengisian bahan bakar di SPBU Cina. Namun setelah pengisian selesai dan dilakukan proses transaksi, sejumlah uang yang akan dibayarkan nampak dibuang begitu saja oleh si pengendara. Alih-alih dengan hormat menyerahkan uang, ia malah melemparnya begitu saja, membuat si karyawan SPBU hanya bisa mengutip satu persatu uang sambil menyeka air mata, seperti yang nampak di akhir video. Sontak saja, warganet yang melihat langsung melemparkan berbagai komentar. Tak sedikit di antaranya yang memberikan kritik atas sikap yang ditunjukkan. Sementara, seperti diberikan oleh NDTV, si pengendara mengaku tak bermaksud membuang uang itu ke tanah. Ia saat itu dalam kondisi terburu-buru.